Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everybody. Ya, pagi ini di pagi yang cerah kita akan mereview furnitur Jepara. Ya, sebenarnya bagi kalian yang belum kenal dengan saya, perkenalkan saya langsung dari mebelindonesia.co.id. Ya, selalu siap melayani kebutuhan Anda semua. Terutama itu bidang furnitur karena kita memang apa? Prospeknya atau proyek kita adalah furnitur Jepara untuk seluruh dunia, ya terutama di Indonesia dulu. Ini adalah salah satu kursi furnitur garden yang bisa untuk melengkapi kursi makan ataupun kursi taman dengan untuk konsep bersantai dan juga cukup elegan. Kursi ini tersendiri, terbuat dari 10 kayu jati. Yang mana yang kita buat saat ini adalah menggunakan finishing dari produk propan dengan bahan waterbeast. Bahan waterbeast sendiri adalah campurannya dengan air sehingga aman dan juga tidak menimbulkan bau yang menyengat. Dan kalau furniture ini semakin lama dipakai tidak mengelupas, malah semakin halus. Karena apa? Ini bahannya waterbeast. Kena hujan ataupun kena panas seperti ini, kursi ini malah semakin cantik. Tapi kalau dalam waktu di atas 10 tahun, kita tinggal mengolesnya saja kembali. Kalau bahan sendiri waterproof, kalian bisa mencarinya di bahan tutup bangunan terdekat Anda. Kalau misal warnanya sudah pudar, kalian bisa mengolesnya kembali. Seperti apa sih ergonomi kursi ini? Tinggi saya 168 cm. Nah, duduk di sini sudah lumayan nyaman lah. Ya lumayan dengan kursi yang simple ini. Kursi ini sendiri disebut di sini sebagai kursi trekking. Yang dalam bahasa Indonesia nya adalah bisa ditumpuk. Ya, kursi ini terbuat full semua dari kayu jati yang sudah teruji kualitasnya, karena kursi ini sudah melalang buana ke seluruh pelosok penjuru dunia cara diekspor. Tapi proyek kita saat ini tidak ekspor karena kita saat ini melayani lokal seluruh Indonesia untuk buyer for internasional. You can see to me in here. Sorry, my speaking English no good, but I am original in Java. Ya, ini ada serampan di sini di bagian depannya untuk memberikan kekuatan di bagian tubuhnya, dan juga di bagian tangannya ini ada namanya sikon kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya tinggal mengganti lah sikul ukurannya. Ukuran seperti ini dengan lebar 50 cm dan kedalamannya 50 cm mampu untuk diduduki orang dengan berat badan lebih dari 100 kg, bukan kilometer ya. Ya kalau bicara kilometer kan untuk motor untuk kecepatan, jadi kalau untuk orang kilogram, jadi kemana-mana nih ngomongnya. Ya, inilah kursi stacking. Kursi ini juga bisa kita lengkapi dengan itu. Mas kameramennya bisa dilempar ke saya. Oh gitu, oke, thank you. Ini adalah sofa untuk dudukan dan kenyamanan dudukan kursi ini. Jadi lebih empuk lah dan kita merasa lebih nyaman, jadi bisa berlama-lama. Ini juga sangat cocok untuk kursi teras ataupun sekedar untuk kursi di depan rumah, di halaman, untuk bersantai. Jadi kalian mau pesan berapapun, kita selalu ready, kita selalu siap melayani Anda kapanpun dan berapapun jumlahnya. Dan selama ada di Indonesia, insya Allah kita bisa mengirimnya, karena kita bekerja sama dengan beberapa jasa ekspedisi yang ada di sana yang mengirim ke seluruh pelosok penjuru wilayah di Indonesia.
kalian juga bisa memilih berbagai warna untuk dudukan kursi ini, selain green, orange, or yellow. You can choose sesuai dengan pilihan Anda. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selebihnya terima kasih, dan tak lupa saya sampaikan lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke Facebook atau media sosial yang lainnya untuk kerabat kalian atau teman-teman kalian, supaya mereka yang butuhkan furnitur bisa mendapatkan furnitur yang berkualitas. Dan kalian kalau juga ingin kita datangi, kalian bisa menghubungi saya. Kita bisa langsung ke lokasi Anda, nantinya kita akan mengukur langsung, ataupun sudah bertanya-tanya, atau kita mau ngopi bareng, atau kita mau konsultasi, kita selalu siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Nebel Indonesia selalu ada untuk Anda.